semua kami. Sebagai perwakilan supir bang, terkait dengan pertemuan yang dilakukan udah sampai siang nih, gimana nih bang? Ini tak ada keputusannya sama sekali bang. Dari jam 7 kita ngumpul sampai saat ini tidak ada keputusan, hanya musyawarah aja. Jadi untuk seterusnya kita ini nggak tahu keputusannya macam mana. Kita cuma ambil keputusannya, ya kalau keputusannya begini, ya udah begini. Kalau jangan begitu, ya begitu gitu. Jadi kasihan juga para teman-teman yang dari driver-driver ini, yang jauh dari Landa, ada yang dari kabupaten mana juga, dan dari luar kota, kan kasihan juga. Mereka kesini. Tuntutannya apa bang sebenarnya? Tuntutan dari kawan-kawan supirnya apa sebenarnya? Tuntutannya ini hanya solar aja. Biar ada tambah kotanya macam mana. Kalau cuma 40 liter, Pontianak putus sibau itu berapa liter bang? Iya, betul. Gitu, muatannya kita udah berapa? Dalam kota aja nggak cukup. Gitu, selama ini gimana bang? Sulit mendapatkan solar, tidak tersedia atau gimana? Tersedia bang, solar bang, banyak di SPBU. Tersedia, tapi sulit untuk didapatkan. Sulit itu gimana bang? Dijatah bang. Jatah 40 liter aja jatahnya. Jadi kita tuh hanya dijatah 40 liter, tambah dek lagi 20 liter, ada sebagian yang 10 liter. Alasan. Itu di SPBU mana? Biasanya di SPBU Batu Layang. Dan satu lagi yang paling kami kesalkan para driver, jam 1 malam kita ambil nomor pendaftaran dan jam 7 pagi kita baru ambil nomor antrian, dan dapatnya itu bukan untuk sore atau untuk siang, dapatnya besok malam. 2 hari bang. Bang kalau mau keluar kota jadi gimana bang? Kalau keluar kota ke Putusibau gitu gimana? Kalau keluar kota kita mungkin kalau dari Pontianak ke Putusibau mau 1 minggu lah bang. Tiap SPBU kita ngantri gitu. Ngantri di sana dapat 70 liter, ngantri di sana dapat 40 liter. Ada sebagian untuk dalam kota ini, kita kan untuk yang luar kota ini tidak dapat karena pakai kartu khusus gitu. Jadi macam ekspedisi kita itu ya kesulitan solar. Intinya yang tidak pakai kartu bang, kami susah bang. Ngantri di AKR pun kita dijatah. Jatah 50 liter. Pakai kartu aja kita jatahnya 40 liter aja. Untuk gitu, khusus AKR kan kita dijatah juga, apalagi di SPBU. Ya namanya SPBU Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Itu sebenarnya bukan tuh umum rasanya. Siluman. Iya betul, siluman. Siluman. Itu alasan penjatahnya apa tuh bang? Betul, itu bisa berjalan sampai ke bawah. Jadi tadi atas masukannya, ini akan menjadi perhatian kami, masukannya, dan kami akan tingkatkan pengawasan sesuai dengan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Organda. Bapak dari pihak kepolisian, serta para undang lainnya, dan rekan-rekan semuanya. Tiga yang pokok tidak berkurang nih, Pak. Bingung tidak? Bapak aja nggak bisa memberi keputusan, apalagi kami. Itu loh, Pak. Kita keputusan. Kita mau kill. Mana bisa? Tapi tidak bisa. Ini bola liar nih, Pak. Lempar sana. Besok dapat surat cinta 500.000. Bosan, Bapak. Saya pribadi dari malam libar, Pak. Bapak sendiri aja tidak memberi. Beliau dari ini tidak berani. Ini kemana berani? Jadi ada empat mata nih, Pak. Bapak siap tidak menanggung? Kami siap mogok 1 bulan. Siap tak kalian? Ya. Kami putuskan Pak, perekonomian daerah Pak, tanpa kami Pak. Mohon maaf, saya rasa Bapak tidak ada kami samakan. Sekalipun Bapak dari mana nih Pak? Balai, Jakarta. Jakarta Pak ya. Mohon maaf, dokteran Mas Pak Orisla mungkin tidak bisa memakai baju atau apa apabila tidak ada pengiriman dari Jakarta atau Pulau Jawa. Kita bicara fair, Pak. Supir itu pahlawan, Pak.
tapi selalu ditindas. Tanpa kami saya rasa ini tidak ada ini Pak. Kalimantan saya rasa belum ada pabrik ini Pak. Datang semua dari Pulau Jawa Pak. Bola liar di Pak, muta-muta itu, muta-muta itu. Tidak ada punya saya. Hah? Siap. Gini, sebentar. Jadi hasil rapat hari ini alhamdulillah udah ada solusi, sudah cukup lama berpasang dari hasil. Halo, gimana? Saya singkat saja, dari hasil pembahasan setelah dipimpin langsung oleh Pak Sekda, ada beberapa poin. Poin pertama, bahwa kita akan segera menyurati pusat dengan surat gubernur tentang pemberlakuan kebijakan odol dengan mempertimbangkan informasi detail dari organda tentang apa permasalahan kita yang karakteristiknya berbeda dengan Pulau Jawa. Itu yang kita inginkan. Kita mengusulkan, kata mengusulkan itu berarti kebijakan itu kan ada di pusat, tapi kita akan kawal pemerintah provinsi, dalam hal ini Dishub, saya sendiri dengan rekan-rekan organda, dengan dari pusat, perwakilan pusat, Bapak Kepala Balai BHTD akan dalam waktu dekat bersama-sama menyampaikan apa yang menjadi aspirasi rekan-rekan organda di Kalimantan Barat ini. Yang kedua, untuk terkait dengan BBM, akan segera kita adakan rapat koordinasi melibatkan kabupaten kota untuk memonitor distribusi BBM supaya lebih terkoordinir sesuai dengan kuota. Jangan sampai ada yang mengeluarkan rekom namun tidak berdasarkan kepada kuota. Ini penting untuk keadilan untuk semuanya mendapatkan BBM bersubsidi. Tentang kir dan tilang, ini kewenangan pusat, Bapak Kepala Balai BPHTD, kami persilakan untuk menyampaikan keputusan terakhir tadi Pak. Silakan Pak. Perubahan Provinsi Kalimantan Barat, Bapak-Bapak sekalian, kami dari BPHTD 14 Provinsi Kalimantan Barat, tadi terkait dengan aspirasi untuk penindakan di Jembatan Timbang ya Bapak-Ibu, Bapak-Bapak, terkait dengan tilang kendaraan yang tidak dilengkapi dengan kir gitu ya. Kir yang masa berlakunya masih ada tausa, nah, itu tadi sudah disepakati. Di sini juga ada PPNS Pak Thomas menyepakati bahwa penindakan dilakukan hanya bersifat teguran gitu ya, hanya teguran saja. Nah, sampai dengan nanti tadi disampaikan Pak Kadis, kita menyampaikan aspirasi ke Jakarta gitu ya, secara bersama-sama diwakili DPD Organda dengan Kadis Provinsi Kalbar, dan kami juga akan menyampaikan aspirasi dari Bapak-Bapak. Saya rasa itu terima kasih. Bisa jawab Pak, sembako. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sampai 2-3 juta kita yang motong itu ya. Lah, sholat. Oke, terima kasih.